ini banyak yang bilang ngeluh bosan meta tank jungler, bosan meta tank jungler. Onyx menemukan komposisinya guys dalam draft ya. Lihat Baras, Baxia, Fredrin di ban. Gua solidnya gua salut banget sama Yep, cok. Kalau BTR ambil Joy, Onyx ambil Lance guys. Oke, okay, nice. Semua meta jungle di ban. Eh, semua tank jungle di ban, nice banget. Berarti ini Onyx secara nggak langsung keluar dari zona nyaman ya? Kenapa kayak gitu? Dia berani melawan gitu. Nah, Joy lagi nih, Onyx nih. Justru mereka itu nggak sih lebih pengen Joy main band nyaman? Iya, comfortnya ya? Iya, justru pengen masuk ke zona nyaman. Sesuai dengan yang mereka mau kan. Sorry guys, Joy-nya di ban ternyata ya. Onyx juga gitu sih guys, kayak ngapain gitu loh kalau emang gak terlalu nyaman dengan tank-tank. Kocak, gua ngeliat ya itu ada di tengah-tengah guys ya. Apakah ada assassin lagi atau jungler lagi guys? Kita bakal deny glue dulu. Fanny ini, ayo Khairul. Iya, Fanny masih open loh. Sekalian coba pakai dingin. Baskal, Amari. Sabar guys, assassin masih ada. Assassinnya masih ada Fanny guys. Fanny oke, okay. Apalagi lawannya Vexana kan. Fanny, Lance, Ling. Oh dia main Arlott Chrome ya. Iya. Kalau gue Guinevere. Lawan Fanny, Guinevere agak berat. Kalau Ben Akai ya win-win solution. Habis ketemu Ayang Yaoi. Rere. Ini untuk Fanny enak gak sih hitungannya? Gak tau gue, Malik. BTR. Kurang tahu, kurang tahu. Iya, ini jadi makin menarik ya. Ternyata pemilihan hero atau mereka mau keep terlebih dahulu. Karena sekarang perebutan gold lane belum terlihat sama sekali. Perebutan gold lane menarik. Apa jangan-jangan Eman gak mau kalah matchup lagi karena Cloudo open, Bruno open, Kari open. Oke, Kari deh. Kari. Kembalikan goblok pantat. Power banget tahu sama Brunonya. Kemarin tuh sampai di ban ketika lawan Rebellion. Dan I'm wearing Go Oni Kairi 2-0, I'm wearing that blue t-shirt. That blue shirt maksudnya? That blue t-shirt, ya mungkin dia ngerti aja kali ada hubungannya sama Kairi kali. Namanya juga cewek ya. Wah, apa ya? Gak bisa terus. Chip, oh. Nanti ya. Eh, di week 4 ini Chip udah bisa belum? Oke, belum. Kita cari dulu ya. Minggu depan baru bisa. Kan baru keluar minggu lalu. 2 minggu kan? Sebenernya Harit oke gak sih? Malam Abang Nizam. Ekos Iluma gua. Bermain dengan Marksman. Kalau kita ngomongin soal cewek dengan mungkin Marksman-Marksman yang terkena nerf, possible enggak sih menghadapi Eternal Guard yang sama nerf? Dia bawa Melissa. Ben Claude ya. Onyx ban apa ya kalau misalnya udah ban 3 tank kayak gini ya? Ban XP-nya masih banyak kan? Benar itu yang Arlott sama Terizla udah diambil. Ini XP sisa apa nih? Paling Xbox. Wah, kan di ban. Xbox-nya di ban. Iya, dia benar-benar dia benar-benar enggak mau tank jungler anjir. Mulai bisa ngabisin sih sisa. Diabisin ini guys. XP-nya kayaknya. Aman bisa lebih bebas berbeda dengan game sebelumnya yang dia. Aduh. Kalau misalnya dia pakai itu enak-enak aja buat Onyx. Kapan jus hanya jus anjir anjir diaduin cok. Wow, terima kasih BCA. Cuma Akai sebenarnya yang bisa mawar di sini untuk keluar atau deny terhadap Fanny dari Super Ken. Bruno, wah apa nih guys hero ya guys? Ini memang dipersempit untuk full hero nya atau jangan-jangan dipaksa ini Fanny sih kayaknya Ken langsung lagi nih. Roger. Kalau Fanny enggak Ken di pick ini di depan Kari. Sekito jangit apa itu? Apa itu ngomong apa tuh bonyor? Fighter dan lumayan banyak sah. Golden Staff dari Kari meledak. Oke. Oh, mereka ban Fanny justru. Ban Fanny dia geter-geter. Mereka respect Fanny. Iya, geter-geter. Dengan second pick-nya mereka gemar banget tuh untuk element of surprise dengan Fanny kan. Tapi berarti kalau misalnya mau justru Akai dong ini. Siapa sih Akai? BTR. Lancelot. Kayaknya oke, okay. Tapi masalah bisa utamanya sih adalah kan belum muncul juga nih untuk hero dari Onyx. Kayaknya lebih baik ambil dulu nih hero yang bisa di flex lagi. Mungkin Roamer, Gustor oke okay, tapi Grill jangan-jangan nanti yang bakal dibawakan karena Ruby-nya juga udah power dengan sisi yang tinggi. Jadi last pick udah enggak ada lagi, bro. Ke arah udah pindah.
Thank you Biantia. Jungle-nya di akhir pada ini. Benar-benar itu bisa nge-metapin dulu seandainya. Okay, benar. Oh, Onyx dan ini paksa Martis. Paksa Lance sih. Ini Onyx Lance plus 1 ini. Kenapa aku malah minggu? Enggak taunya Martis. Martis, tank jungler lagi kah? Akhirnya sisanya bakal di Guinevere. Ada Gwyn, Martis. Oh, Martis. Oh, Martis kan. Iya. Gua kira mau ke assassin ternyata. Agak pusing kayaknya gara-gara iya. Ruby sama Akai. Tapi kalau Martis tuh tank jungler yang oke okay lah ya, damage-nya seru lah ya. Clean. Menang dari laning ya. Gua sempat berpikir Beatrix tadi. Oke lah Martis dibandingkan yang kayak Barats gitu ya. Apakah Diggie akan muncul karena mereka pernah membawakan Marksman plus Diggie. Nah, itu laning. Martis tuh key bukan jungler tank. Dengan power offensive-nya. Thank you Del, joining buat Kegi. Siap Del. Pick apa ini yang bagus guys? Makannya mahal ya, jadi gua ambil 40.000-nya. Thank you Del. Dan let's siapa yang akan diambil. Hero support juga masih terbuka. Tanknya udah ada Ruby, Akai. Mau main 3 tank gak nih BTR? Biar Kari sama Vexananya dewa. Tapi BTR bisa panis sih. Eh, panis aja. Oh, itu kan? Aurora kenapa gak pernah di pick? Salam sehat semua. Aurora kayaknya terlalu kurang sih. Pokito untuk Lord JM ya guys ya. Oh, gak enak kayak gini buat gue. Siap, kura-kura. Berarti Ruby-nya Ruby mid guys. Ruby mid, Ruby rom. Satu dengan Pokito split push. Iya. Menarik banget. Dan bahkan ya, dengan adanya Pokito. Ini bisa jadi senjata utama. Kita lihat akankah 2-0 atau 2-1 sama ya. Bagusnya sebetulnya. Buset. Sehat-sehat juga keluarga Karma Permaso. Idola gue yang paling ganasnya Royal juga so. Permainan dari Onyx yang suka banget untuk memicu ultimate-ultimate dari lawannya. Apakah kali ini kita akan melihat kembali sama Shadow the Drain? Setelah mereka berhasil dengan strat. Jadi keinget akan counter Paramis. Iya. Dari statsnya sih memang ada beberapa yang digulung sama Bigetron, ada juga yang digulung sama Onyx. Tapi ini early game banget ya. Dipaksa habis-habisan. Onyx lagi pegang. Oke guys, kita masuk ke game kedua antara Onyx versus BTR di sini. Kita lihat ya. Dari segi hero-nya gua lebih suka ke arah hero BTR karena dia memiliki Pokito ya. Game kedua. Onyx makronya enak guys, cuman lawannya hanya satu game doang guys. Kita lihat Assassin ya. Terizla enggak gampang guys. Tapi ini oke lah. Selalu nonton Celi, sehat selalu. Lihat gerakannya Bigetron yang gak selalu luasa biasanya. Iya, pasif tapi cenderung berbahaya sih Lim. Oke. Okay. Tapi BTR di sini hero-nya saling agresif sekali di sini dari kedua tim ya guys ya. JM-nya ngambil skill 1 guys, good landing phase, good landing phase. 25 dari Ari. Emang kalau misalnya mau halo enak landing phase ya Ari. Udah lama gak donet, hehe mana nih kokop mic lagi hehe. Thank you Ari. Kalau misalnya ngambil skill 1 Pokito lu diem di katapult, enggak ngurangin darahnya guys. Iya dikit lah nguranginnya ya dan creep wave-nya ke-push. Dibanding skill 2 ya. Iya. Yeah. Oh. Ikuti langkah Gio. Kalau Max enggak peduli dia oleh Kiboy. Karena tadi ofensivitas dari Eman dengan Mas. Thank you Arif. Apalagi dia main basic common emblem. Jadi enggak perlu Ramis repot-repot. Oh, iya benar juga. Iya. Tapi dari supir kan kalau Akai mungkin ya kasusnya pakai attack speed ya. Pakai attack speed sih. Dia kayaknya mau manfaatin dari Gandeng Syaket Hambura tuh, guys. Lu pengen ketawa kan tadi pas lihat cosplay-nya enggak sih? Biasa aja parah lu Yegar. Orang capek cosplay Yegar, enggak mikirin lu. The Bojigong guys sumpah. Bojigong mic gua nih. Bisa buat mempercepat farming-nya juga. Dan mungkin agresivitas yang paling oke, Onyx masih mencari level 4 di sini bersama mid lane dan juga XP lane-nya. BTR juga sama sepertinya ya, udah ada Vexana dan juga Pokito di arah top lane. Iya benar. Kita lihat di sini harusnya untuk mencari level 4-nya lebih untung BTR karena Akai-nya udah narik turtle ya. Damage ke jungle. Tugas yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh Kevin Mas. Yaitu 2-12 13 bagian bawah. Uy! Buset! Wih! Kelas, skinnya juga dapet. Cewek ter-outplay oleh Eman. Masih inget dong Sengrong, gak mungkin terlupakan itu mah. Momen mana gue mengangkat piala MPL pertama kalinya. Iya benar, RVK. Ya, turtle di-secure dan bahkan kalau kita melihat tadi zoning outnya gak terlalu dalam juga bagi Bigger. Gila, cewek kena outplay, bos. Gila. Itu kalau tadi cewek masuk ke bus kena, tetap kena ya skill gue nya ya.
Kan udah ke Vision. Cari lawan clean ini harusnya siapa, Pis? Kalau dapat emblem yang sekarang udah mulai lari. Wih, akhirnya ada solo kill. Widih. Masih bertahan Lutfi. Halo, Mam. Salam buat teman-teman di Lampung. Jago-jago, guys. Gila. Iya, mekanik muda semua, bro. Heeh. Antara kedua belah tim dengan ada Kairi dapat yang purple buff-nya diganggu. Nice mortal coil by the way tadi menghindari ada. Jadi kalah loh tadi sudah loh. Jadi masih enggak position. Tapi ini jujur Pakitonya. Thank you Gonan. Ini benar-benar ofensif. Belum tahu, Abang. Manfaatin pasif dari tadi. Jab-nya benar-benar. Ini JM menang, Tartana dapat BTR soal. Lagi-lagi akan menjadi korban. Oh. Oh, anjir. Masih ada Faramis. Ini dia, Akai counter Faramis. Buset. Thank you. Gila, gila. Wah, ceweknya mati lagi, guys. Wah, rungkat. Bahkan 2 poin kill dan masih. Wah. Lord JM sangat-sangat, tapi Lord JM ini emang hero powernya pake itu sih, guys, harusnya ya. Dia paling nonjol itu ketika dia pakai si botak ini ya. Iya, JM kalau pakai Pokito serem ya. Kalau dia tidak baik, gak usah balikan ya, bro. Kalinya pakai tank jungle. Ya kan, gue lebih suka draftnya BTR, guys. Kayaknya di meta sekarang emang BTR mungkin sedikit diunggulkan sih dari Oni, guys. Kayaknya ya kalau kita lihat sejauh ini nih ya. Agresif, dibalas dengan agresif. Ya mungkin di game pertama tadi tempo dari Ari, apa itu Sar? Di game kedua mereka uhuy. Tempo yang panas banget kan. Gila. Ari gak ditarik lagi, guys. Udah mereka kantongin sejauh ini di 4 menit. Game yang berjalan di arah yang lain. Kita punya juga bagaimana dari Lord JM akan mencoba untuk JM-nya udah setengah. Udah Bim, gue tahu kalau itu lo Bim, maaf ya Bim, tadi gue enggak tahu Bim. Maaf. Aduh Retri. Siapa nih? Wah. Si Ken-nya kok enggak buang ulti ya? Kan Martis. Ada pertukaran eliminasi yang terjadi. Maaf ya Bima ya. Maafin gue ya Bim. Oke. Di bottom lane juga kayaknya ada adu poke damage yang cukup menarik karena Eman sampai dipukul mundur dan mengeluarkan ultimate-nya. Tapi berbicara soal item sedikit nih, Glowing Wand yang selalu jadi favorit. Itu Akai bakal ngeluarin ulti kalau terisangi ulti Akai glowing. Vexananya langsung bikin glowing ya, tapi lawannya 3 tank gini sih soalnya. Kalau ofensivitasnya dia langsung. Jadi enggak salah juga. Menuju ke item-item selanjutnya. Sepatu langsung dibacotin, seru dong. Fondasi awalnya karena base damage-nya dipadukan juga dengan movement speed yang dia miliki. Oke, JM. Full damage kayaknya. Bisa jadi nanti. Menurut JM ya, dengan damage-nya ini dia harus hati-hati nih, karena dari Tarisa juga bisa ngasih damage itu yang lumayan bahaya. Karena terancam adalah lini belakangnya. Cewe dan juga Sam sudah pasti. Ah, ketinggalan gerobaknya si Lutfi. Dari Lord JM. Nah, seperti sekarang kita melihat boy juga bagaimana dari kedua belah tim masih. Wah, anjir, diputer kah? Ih, jago banget si boy. Masih juga oleh seorang si boy maupun dari seorang Sam. Tapi untuk Ash, wah, anjir, diflickerin semua, guys. Come on, thank you. Bisa didodge dengan satu buah flicker mahal oleh seorang Sam. Ya, ini hanya untuk bait sih. Untuk Nether Ramp-nya sudah tidak ada lagi dan wah, cewek. Dia udah mulai diincar terus pisan loh. Wih. Ya, apalagi ada dua pemain masih yang bertahan di bagian bottom lane. Disusul dengan kehadiran dari seorang Moreno mungkin. Bukan waktu yang tepat bagi seorang Kiboy menunjukkan diri. Gila Kiboy. Semua itu di Vicky, happy birthday Vicky. Gila banget guys mainnya. Damage, tapi sayangnya Kiboy masih punya satu flicker untuk melarikan diri dan begitu juga. Kayaknya bisa mati dong. Mati. Tusuk sih ya. Anjir. Gila ini bisa-bisanya. Guys, cewek tidak tersentuh tadi terlalu jauh. Ini baru onik yang kita kenal, guys. Sangat di bagian bottom lane. Dan kalau kita lihat dari itemnya. Wah, mati Eman bisa. Menuju ke Thunderbolt, berarti dia punya durability. Dia mau membadani semua damage yang ada. Iya, dan Eman masih cukup berani. Lutfi yang berdua tuh. Ada satu buah penalty zone yang sempat dibukakan oleh seorang Lutfi. Tapi sekarang, Ki akan coba untuk sedikit delay pergerakannya. Ceweknya juga udah mulai pedes ya. Iya, game itu cewek free banget tuh. Walaupun hanya dapetin satu. Iya, soalnya ada Faramis, Martis, Teris. Arlot lagi. Itu enggak gampang masuk ke cewek. Ya, karena mereka dapetin obat. Kenapa Carmilla enggak ada yang make, Mas? Padahal counter mekanik seruduk-seruduk. Early game-nya kurang power, Bang. Lawannya apa aja? Sekarang kalau turtle dapat lagi. Kecuali emang jago banget main Carmilla bisa ya. Mulai dibuka ada satu buah flicker. Itu sih. Udah ketrigger di waktu yang enggak terlalu on point membuat penalty zone mungkin lebih minim dan Nether Realm juga sudah mulai dibukakan oleh seorang Sun. Siapakah yang akan menjadi korban? Kayaknya udah sekarat, guys, buang Retri. Anjir, ulti mahal banget. Ulti-nya mahal banget tuh. Gila, Pi. Masih bisa hidup
cuma nggak bisa follow up juga sih. Si JM-nya juga posisinya juga bagus. Looping up dulu biar mati apa enggak, coy. Yang penting di kedua barang bekas kita. Apa tuh barang bekasnya? Dia udah coba untuk tarik lagi dari turtle-nya. Lord JM pun udah ada di bagian depan dan mungkin bisa untuk retribution nantinya. Oh, kayaknya kalau misalkan jadi set turtle juga enggak ready dengan retribution-nya sehingga sepertinya mahal palelu ya, mahal buat itu, buat BTM. Wah, anjir. Padahal Ken udah buang retri, guys. Bisa dikaiting lagi sama BTR loh. Serem sih emang ini. Memaksakan adanya team fight sih kalau kita lihat kayak gini ya. Ki yang sudah mulai mencari dengan ammo pendeknya memang belum mendapatkan siapapun tapi masih ada kesempatan dengan down round walking-nya harus dibuka dengan anjing. Ini kok Morena sering banget dapat turtle ya? Iya, pack sana sih lebih tepatnya ya. Iya. JM, JM. Mati jadi. Sakit banget klinya tuh. Masih bisa mendapatkan. Padahal masih level 9 loh. Tidak bisa dihindari lagi dan lihat. Mid-nya mau dicoba dengan 5 member. Klin tuh 2 item memang udah sakit ya? Iya, sini bisa banget sih wave minion. Anjir. Gila. Worth it sih guys, worth it sih. Worth it ya. Mau makan worth it. Apalagi bisa dapat tower mid nih kayaknya nih. Dapatkan lagi objektif outer turret di bagian mid lane. Masih worth it guys ya. Potensi mereka untuk invade ke area jungle dari Bigatron dan Kairi sudah menjalankan tugasnya. Ingin meninggalkan level dari Super Ken sejauh mungkin sebelum adanya Lord di Land of Dawn. Oke, lagi-lagi ya dengan gold yang memang dipegang oleh Bigatron. Namun tempo yang sudah mulai ditarik oleh Onyx. Mereka bisa untuk lebih agresif karena dari vision mereka lebih 50.000 dari Firdaus pesan Mas Izin. Arlot masih menjadi most pick. Izin apa Firdaus? Dengan 8 kali pick yang masih win rate yang sangat-sangat tinggi. Izin apa? 2,5%. Thank you Firdaus. Ahmad Farur. Oke, 47 detik Lordnya udah spawn guys di sini. Lord J masih menggunakan makronya untuk bagusin bawah guys. Betarnya harusnya mundur kalau misalnya JM nongol ya. Apa? Pergerakan dari yang Onyx. Kemarin mereka harus tetap kontrol untuk Farley. Siapa? Bola siapa nih? Yang lu baca dulu. Lagi-lagi pasti tuh mereka akan tetap unggulin Farley dan tebal siapa cok lebih cepat untuk oh WhatsApp. Iya. Oh, jadi ya, satu kesempatan tambahan atau keuntungan tambahan buat Bigatron Alpha meskipun. Gua suka nih apa yang dilakuin JM guys. Lagi nih ya, gap dari arah ekonominya atau dari goldnya. Iya, karena lagi-lagi ya. Bola sabar kita tahu. Mas Boots kenapa enggak main? Katanya lagi sakit ya. Enggak. Itu mah gara-gara gua review skin terus. Enggak ada yang itu, Bro. Recall anjay. Tapi enggak ada siapa-siapa di sana. Jadi masih kayaknya ada lihat di TikTok itu. Pun tidak ada yang benar-benar match up. Yang pro skin enggak nyampos. Halo Bang, coba kabar kira-kira siapa menang, Bang? Halo, Bagugu, baik. Wah, ini dibagusin dulu enggak sih makronya guys sama JM guys? Game ini masih enggak tahu sih siapa. Ya, sudah dimulaikan juga oleh seorang King. Wah, di kiting. Wah, kayaknya dipancing guys. Bawahnya keluar. Lordnya dimainin lagi. Wow, gila makronya BTR guys. Makronya bagus banget tapi. Iya. JM-nya mainin bawah. Langsung join. Karena damage-nya tadi kelihatan banget sangat-sangat. Oh, kayaknya di kiting deh. JM-nya nerusin kali itu. Dipok lagi mulai tarik. T-Boy berhasil menahan pergerakan dari lagi dengan anjir Lutfi. Gila. Follow up tepat berhasil dilakukan oleh tim Onyx itu sendiri dan Eman dengan posisi yang sangat bebas. Dia bakal coba untuk 50.000 dari Hansen Fendi Agustonima. Pesan, lah. Bang kapan comeback ke EVOS lagi? Lord JM, ternyata salah jalan. Wow, dengan build damage JM. Mana ada Bang Hansen? Udah lama gue gak ngupil, udah banyak juga ternyata. Karena mereka menang utility. Perang, pake perang, gak usah main lane. Dengan low HP-nya akan dilepaskah? Yes, dilepas. Free Lord. Sudah pasti. Untuk Onyx. Karena kalau beda banget sama yang punya resource cukup. Free Lord. Untuk Onyx. Gila, gue kira JM mau habek clean-nya tadi guys. Emon bakal diancam. Pasti upil-upil gue juga, kalau upil lu gue pengen rambut gue tuh baru masalah buat gue. Tapi San, jujur ini
dia juga belum mengeluarkan fire sama juga sekali. Mandi, bro. Walaupun internal guard, dia enggak loncat sama sekali. Dia loncat ke arah mana nih? Ke bawah kah? Nether Realm selalu menyelamatkan dia di timing yang tepat. Betul, jam terbang enggak bisa bohong ya. Emang dengan disiplinnya tinggi. Boots keluar bang, iya boots di kick. Berhasil ngedapetin ke arah Lord yang pertama jantung, kali ya. Ambil sama Bigit Alpha. Gak tau gue ya itu. Lu tuh jangan terlalu gak percaya lah sama mereka, cok. Dan karena single target ini. Katanya dia kena anxiety kayak lemon dulu. Untuk mengeksekusi Lord. Aduh gue gak tau ya, gue gak mau. Sebelum tahu faktanya gue gak mau ngomong apa-apa lah. Parah banget loh mulutnya. Masa sih? Emang anjing. Dari awalnya juga. Namun sekarang ya, JM itu sama dengan jalan manja asik. Ditinggalin atau tetap bertahan. Diobrolin lebih punya Jeffrey. Tapi untuk defense harusnya masih aman. Ingat janji nikahmu Jeffrey. Jadi kayaknya enggak bakal mau menyusahkan. Hanya saja mungkin kehilangan inner turret sehingga akan ada satu medic sentry yang bisa digunakan ketika nanti bikin membutuhkan vision di bottom lane. Oke, oke. Anjing lu ya. Kembali turun. Mending enggak usah ngomong bener tai. Zona megang map control. Clover enggak cuma jilat sih, jadi dia mau lebih cuma enggak mau gua. Kegi sabar ya Kegi. Apakah dia akan bisa mempertahankan satu buff? Mahal Lutfi. Flicker dari Lutfi itu doang yang tadi. Dari tadi sih dari Lutfi ya, tapi kayaknya dengan seperti ini masih cukup memilih untuk menumbangkan Lutfi di lini depan dengan permainan front to back. Iya ya, dia counter block juga ya. Kalau full kalau Onyx menang kan final slash Akane. Anjir. Tapi takut diludahin. Kapan gua ngeludahin orang Bonzos gila. Lutfi dari tadi ultinya kena 2 terus ya. Iya, on point sekali ya Lutfi ya. Thank you Ahmad. Gimana cara ngukur tuh kalau pacar kita janda? Tidak punya flicker, next-nya bisa. Bilang aja, aku sukanya. Sukanya ada tante mah, gimana dong? 50.000 dan Firdaus. Pesan, Mas izin ya. Kalian isi tai aja. Izin apa Firdaus? Dua kali lu kirim, gak ada itu. Gila. Anjir. Wah, chance-nya try to backup guys, cuma nice try guys. Thank you Firdaus. Wah, pas banget lagi guys Lord-nya mau 20 nih. Sans no flicker, enggak ada ulti. Kita lihat BTR apa yang bakal dilakuin guys, langsung commit ke Lord atau enggak nih ya. Amuan, aduh enggak tahu lah ya, amit-amit lah ya guys. Dipaksa enggak nih? Dipaksa enggak nih guys sama boleh BTR guys. Sakit-sakitan gitu. Bagaimana clear wave dari Onyx? Tapi masalah utamanya juga Sun sebenarnya. Sun keluar flicker akhirnya. Bukan untuk defensif, tapi sebenarnya untuk mengcover cara ofensif tadi dengan Netherrealm. Namun sayangnya, Lutfi tidak terselamatkan karena dia tidak punya flicker. Makanya nih, sekarang kontrolnya bisa dipegang oleh Bigetron. Lutfi dari Onyx Prodigy MPL. MDL. Kabarnya masih terlalu kuat sih. Masih the best Lucian in the world. Mendelay sedikit pergerakan dari King Onyx karena ingin mendapatkan space yang luas di area. Oke. Okay. Cleannya sudah mulai ikut team fight guys di sini ya. Tidak berdua lagi sama Arnold di bawah. Karena lagi dan lagi. Ini bakal pecah dari toilet armornya ketika Lord mengamuk. Ya, dan mulai berbalik sepertinya dari tim Onyx yang kali ini bakal coba untuk membuka inisiasinya. Conceal baru saja. Ligma boss. Ligma boss apa maksudnya? Kembali lagi di dalam lane of dawn. Ditambah cewek. Sulikan Bang Jo Tilung bilang Nova, Nova jangan galak-galak Nova. Tinggal menantikan. Bawahnya Onyx jelek guys, itu harus dibagusin guys. Dari Ligma klik ini. Tanpa adanya gangguan sama sekali kecuali satu pemain Lord JM. Wah, gerakan mahal nih yang dilakuin sama Kaya dan Eman nih guys. Wah. Akan serangan-serangan mendadak sabar, mungkin sabar. Dengan speaker gua kira Eman masih mau di situ. Ini landing jauhnya sih pressure banget ya. Kalau harus benar-benar hati-hati lah. Oke, makanya mukanya cuek, bukan mukanya cuek, panik rumah. Muka gua lagi stres kali ya. Anjir, galau banget Onyx makanya dimainin, cok. Oleh seorang Lord JM. Tapi susah juga kali emangnya gara-gara ada Faramis kan? Iya. 250.000. Sans. Wih. Wih. Nice immune dari Kairi. Jago guys. Untuk memberikan inisiasi di maksud super. Wah, anjir. Wah. Rugi nih. Tanya Onyx ngegas dong. Wah. Wih. Gila, anjir lah. Membuat dua okay, ceweknya masih free. Namun Lutfi pun hilang kali ini Lord JM berhasil. Dua kedua guys. Gunting bagian udah, belakangnya dua member hilang. Sakit banget ceweknya anjir. Udah BOD mas. Di bagian Lord namun Eman. Eman masih cukup berani untuk menghadapi seorang Sun. Eman. Winter. Proteksi yang kali ini. Anjir Kari tapi kuat banget ya satu lawan dua juga musuh serem cok. Untuk mundur. Wah,
waktunya ya, karena mid-nya Faramis kan, bukan mid-nya langsung ditarik perlahan tapi pasti. Bushion itu bang, mati itu kan. Bushion bisa sih, Jok. Ya kan? Iya, paling mati 15 lah. Cukup berani, ada King, Eman, dan juga Lord Jaya yang bakal tembak. Wah! Lah! Wah! What happened, Kairu? Bahkan Eman gila, yang harus JM. Tapi dibantai sama cewek. Bisa kasih damage yang maksimal. Dua pemain untuk ditukar. Sakit bener. Bukan tanpa alasan. Wah, kayaknya nickname-nya ada Lord di sana. Pencurian yang sangat-sangat menarik. Gila ya, Hengki ya. Hengkinya ya. Dengan takedown kill terhadap Kairi. Setidaknya gak ada adu retribution di sana. Wow. Burst damage dari Jeb. Menjadi penyelamat dari Bigetron Alpha. Anjir. Mereka punya nafas, tapi apakah eksekusinya bisa full maksimal? Damage banget ya si Clinton-nya. Itemnya nih guys, itemnya tuh ya. Screenshot guys. Apa sih bottom? Mungkin 3 menit? 3 menit? Dengan Maleficron? Ini akan sangat menarik sekali. Satu jab bisa menimbulkan efek traumatik kepada cewek. Minimal flicker keluar harusnya. Superken, hati-hati. Pokingan damage yang terima juga terlalu banyak. Lord-nya Ahmad Farul, thank you. Temen gue Ibra, dia masih main. Ibra, stop lah main slot. Dengan bodoh. Sebenarnya dengan dua pemain yang harus dihilangkan dan mendelay. Sebelum negeri like nanti gua coba. Thank you. Malah kenapa enggak sehebat Indo? Hebat kok. Itu udah kalah. Draw pasif, double shot. Itu menuju ke Superken. Pecah lo langsung palet armornya. Berarti sepedih itu semua damage bener, yang bisa ditorehkan dari pasif clean. Riri, jangan diamin saya. Dari Bigeron Alpha. Jangan sampai ceweknya berhasil untuk melakukan flanking dan Moreno yang bakal damage build-nya cewek 73. Beda dikit sih sama Eman. Lumayan bisa nyelamatin sedikit loh dan bahkan mengcancel kehadiran dari Netherrealm. Ini baru tim guys ya, adil tuh. Dalam team fight. Cewek Eman. Ya, lagi-lagi harus enggak apa itu. Maksudnya dalam kondisi enggak terlalu baik sebagai pergerakan defensif saja Onyx berhasil nge-trigger satu hal yang pasti. Kedua tim saling tarik ulur ya perangnya ya. Itu yang serunya guys. Cuman kalau untuk objektifnya lumayan ngantuk guys, tarik ulurnya. Reset iya. Lagi tapi makro lagi. Eits! Ini kenapa bisa kena ya? Ditinggalkan begitu saja, jungler hilang dan pikiran thank you baja sayang Cia. Empat lawan Kairinya kenapa bisa kena itu? Dia diem di situ ya? Kena full cece anjir. 30 detik Kumar. Blunder Kumar guys. Terciduk dia. Wah anjir. 30 detik Lord guys ya. Kita lihat di sini guys. Masih keburu sih. Wow. 250. Gila tapi ini Onyx gak ada yang manjangin lane ya. Pusing ya. Iya. Yang manjangin lane ini cuma bisa Arlott sama Clean ini dari Onyx. Iya. Tapi buat buru pakitonya juga bisa kan. Sprint digunakan. Enggaknya benerin wave lah. Sprint juga jatuhnya cooldown. Mas pas kalau pas puasa kita ngelakuin ses. Memanfaatkan cooldown. Maksudnya apa tuh? Di sensor, Bro. Mungkin bermain dengan metode 3-2 dan Lord JM bisa tershutdown dari laning jauhnya. Pokoknya menang sih wave itu. Ini balik lagi jadi tempo ya. Tempo yang harus mereka kuasai. In and pasti dimainin dulu, Pis. Jadi kunci bagi kedua tim. Kayaknya dimainin dulu deh bawah. Harusnya Kairi juga. JM. Oh, pintar juga. JM gila. Makronya. Tahu loh dia di situ. Dia tahu loh di situ. Kiboy. Mungkin setup Lord secepat-cepatnya makro Onyx lah ya, kita gak tahu siapa yang nge-call itu ya. Superken dengan Akainya harusnya ready untuk kontes dan final slash. Mau ready gak ready tapi sekarang dengan adanya Conceal! Wajik! Gagal gak ada apa-apa dan dia ini bakal jadi Winter yang sangat baik dari seorang Sans. Anjir refleksnya cok. Lord fix on wow. Dua red refleksnya anjir banget. Sirokov pemain MM. Ini kalau kecuri sih harusnya enggak ya. Mulai maju ke bagian depan. Masih ada power untuk seharusnya untuk Kairi. Kairi yang berhasil mendapatkan retribution ke arah Lord. Bahkan Superken mati Ken-nya. Eh anjir Sans tangannya gila banget cok. Wow. Megang game kedua dia berubi ya. Superken satu source lagi. Dia tuh kayak pakai bot lu ngerti gak sih? Kayak auto click Winter ketika ada yang men-trigger gitu loh. Onyx lagi dan lagi memenangkan. Ketika dia mau ditangkap tuh ada aja ya cuy. Iya kayak bisa penting, cuma 0 per sekian detik. Itu kalau ketangkep si Sans beda cerita guys di Lord serius dah. Anjir. Minimal tuh ketangkep. Menurut Mas Valdivin main gak nanti? Itu dia baru Winter gitu kan. Harusnya main. Dengan minimnya immortality.
yang dimiliki oleh teman-teman dari Bigeron Alpha. Eksekusi seperti apa yang akan mereka bawakan? Karena setidaknya mereka punya cewek dan juga Sans yang bisa melakukan poking damage dari jarak jauh. Berjalan bersamaan dengan Lordnya. Salah satu player paling konsisten di Onyx. Damage banget tadi. Dia enggak pakai item defense apapun dengan positioning yang bagus. Dia bisa jadi sokokan damage. Item player ketutupan muka lu, Jo Hakari 10 tank. Baru BOD nih clean-nya nih. Posisi menentukan prestasi juga sih. Apakah yang akan mendapatkan kemenangan kali ini karena Lordnya sudah mulai masuk ke area rumah dari tim Bigeron Alpha. Biar dealnya enggak ada duel jembut. Kapan Lutfi akan meloncat ke bagian dalam? Mungkin Lordnya bisa dikelir juga. 2-0 kah guys? Papan atas pucuk dibikin 2-0 kah? Oh gila, kayaknya langsung sekarat gitu. Woi! Mati gerinya! Sekarang cewek yang juga tarik anjing. Ketarik Hengki ya? Wah dikejar guys, dikejar guys, dikejar. Wah gila. Lutfi-nya mati, Lutfi-nya mati. Oke, bahkan Sans-nya pun mencari kompensasi terbaik namun gila. Gila, kayaknya cok. Anjir! Match terakhir. Bahkan sang raja langit pun harus mundur. Seru banget, gila, gila. Mereka masih berlimpah dari Bigetron. Ingat, salah posisi. Walawe. Onyx harus lebih hati-hati. Nanti RRQ jam 9:30 ya. Iya. Bigetron Alpha. Kali ini mereka yang harus melakukan defense. Dan Sans dia belum pecah pasifnya, tapi sekali pecah ini berbahaya. Seperti yang kita bahas. Aduh, wah jir. Dari seorang super nice cannon coba menangkap Gimbo. Netherrealm masih ada. Wah keluar Gimbo-nya. Oh Imo. Ketika Imo terkejar, semuanya akan dibubarkan. Gimbo harus ditumbangkan terlebih dahulu. Andre, Andre. Hati-hati. Cewek datang semua pulang. Pedes banget jir. Aman dar-dar dor. Cewek bisa memukul mundur, tapi ini dibikin Onyx. Wah ini network udah gak penting guys ya. Udah tinggal gimana set up ini. Cuma dari segi wave, BTR walaupun hilang turret, udah lumayan enak lagi nih mereka. Bener-bener mudah banget untuk mengembalikan keadaan. Mas. Tapi sekarang Bigetron yang pegang kendali. Lord JM punya immortality. Super Ken Ki. Wah ini JM nyebelin sih tapi tetap. Immortality. Untuk menumbangkan Bigetron Alpha mereka perlu effort lebih. Dan setidaknya sekarang Bigetron bisa melakukan team fight di area penting. 4 lawan 5 Onyx. Keadaan berbalik. Wow, dibuka lagi visionnya kali ini mencari target Kairinya. Mas Unnice, Mas Gifran. Hampir saja bisa ditumbangkan. Wah, Sansnya udah setengah. Anjing JM-nya niat banget, cop. Sendirian saja. Dan penalti Zor menjemput untuk menghambat, tapi ada Emerald Guard sebagai bola. Oh, JM-nya. Lordnya dapet kah? Lordnya camp sih dapet kayaknya ya. Lagi-lagi, Lordnya. Wah! Lord JM memang tumbang namun Sans. Moreno itu bukannya kena Lord ya? Moreno kali ini mereka harus bisa menggunakan Lord ini dengan maksimal namun dengan hanya adanya 4 member dari Bigetron apakah cukup ya? Cuma tadi JM ya walaupun dia enggak bisa dapetin Sans itu udah bagus banget guys. Dia ngusir mundur Onyx biar Ken-nya bisa set up. Biar bisa retry-nya enak gitu. 2 BOD anjir clean-nya. Iya. Gak mending 1 berserker ya? Bahkan tadi immortality kayaknya masih satu berserker sih. Mas. Dia ubah menjadi winner apa? Untuk buying time. Tewan. Dan Lordnya bergerak ke bottom lane. Weapon master dia. Iya. Oh, dia WM. Iya, pasti WM kan kalau benar damage-nya dan Lordnya bisa di-clear secara free. Iya, kalau weapon master worth it lah. Jawaban yang sangat-sangat instan. Lord evolve seolah tak berguna di hadapan dari sang raja langit. Onyx masih pegang kendali gamenya. Gila, walaupun dapat Lord guys langsung di-clear, cok. Belum end tapi anjir. Ah gila ini tim guys. Iya kembali mundur lagi. Jadi kita akuin ya guys ya. Kalian aku ngeges nih map 400 ya. Balik ke zonanya mas. Real ya. Real. Real. Top 1 sama Onyx berapa? Keempat ya Onyx ya? Harusnya sedikit fall off. Onyx gak tau deh posisi berapa. Solusi dari dua. Onyx posisi berapa guys? Kita bikin BOD 2. Bikin yang pedih. Bang kenapa back sana dipakai mulu? Karena damage-nya sakit. Cecengnya 2 biji. Cover yang begitu cepat. Jangan lupa di like ya teman-teman ya. Empat. Tapi nggak nyampe sepersekian detik. Tuh lihat JM-nya walaupun dia mati tapi segalanya ke kiri semua tuh. Lihat Jo. Iya. Kena back sana Kairinya. Dan heavy spinnya juga masih aktif jadi sepersekian nggak terganggu. Mahal Moreno. Ini udah pertarungan adu montek nggak sih guys? Dengan efek terima
Amalia. Onyx posisi 4 ya, jalanin ibadah puasanya ya Amalia ya. Ini udah ada montek item ini guys. Udah late game gini. Item manajemen aja ya. Immortality Winter, Rose Gold Meteor, Guardian Helmet. Ya, itu udah. Sisanya udah di situ aja mainnya. Udah individual skill banget sih. Individual skill, tinggal gimana caranya? Kok gue ngantuk banget deh. Akhir nih kayaknya. Nguap berapa kali gue guys? Bapak ini guys. Kalian ada nguap enggak waktu gue nguap? Boy, nular enggak? Wih. Buset, Kiboy. Kiboy udah ngerap flicker nih. Eh Kiboy udah ngerap flicker. Masih ada flicker sih. Mas Lutfi makromitnya light kurang gak sih? Enggak bro, itu herongnya. Herongnya emang harus syarat teamfight guys. Buat manjangin landing lumayan sulit. Ini tanda tanya nih Lutfi. Udah bagus kok apa yang dilakuin sama Lutfi. Atau jangan-jangan mereka yang malah ingin memakan teman-teman dari Digator. Mereka melakukan split push lagi seperti tadi posisinya. Formasi 3-2 yang bisa dibawakan oleh Onyx. Ya, tanpa adanya base turret sama sekali untuk Digator mereka. Sudah ada Lutfi. Dia tahu gak ada flicker guys, Hengkinya dimakan guys. Perang ini, ada Imo soalnya Hengki. Posisi yang gak ready dari Bigger. Hengkinya mati gak? Wah selamat cok. Dibaliknya bisa terlalu maksimal. Kelas banget. Back up-nya itu loh guys. Saling back up itu loh. Tapi udah buang Imo ya lumayan ya. Saling back up loh. Sudah muncul. Tinggalin cok. Dan Ruby cok jadi rengnya. Dan Ruby-nya benar-benar Immortal dia pecah. Tapi kali ini supercat sendirian. Gila kayaknya dipus sakit. Sakit sumpah kelihatan. Udah. Onyx dapat Lord ini harusnya. Belum cok, belum cok, belum cok. Sky Guardian ya, Super Ken ya? Iya, nyis. Dari retribution ya, tapi balik lagi untuk bawahnya tetap dipush dulu nih. Dan bahkan kayaknya tersisa. Ini yang buat Onyx kuat. Parlon Nimba loh. Better Parlon Nimba loh guys. Pokoknya baru nongol bawah. Di M-nya juga push tengah dia. Eh mereka mau coba N ya? Oh, Lutfi jago sih Lutfi. Ada Immortal di jalan. Iya. Anjir, clean-nya mati. Gila, jago banget BTR, guys. Dapat dua. Lu lihat itu pertarungan item, cok. Wah, BTR harus pulang, cok. Atasnya, cok. JM balik sih aman. Wah. Oh no, Eman-nya tumbang. Emannya anjir. Anjir, boy. Corona juga mati. Anjir, GG. Pertarungan makro yang luar biasa dari kedua tim. Wah, udah gitu. Tapi gak ada yang push turret ya. Sudah mulai hadir. Ini lordnya, lord berapa ini Jo? Wah, Kecilnya kesempatan bagi Milo. Udah habis, udah mereka lakukan kali ini dengan tanda dari Rico. San sudah kayak gitu, tandanya menang. Tandanya udah menang. Tandanya udah fix menang. Sanse udah gak peduli. GG banget. Gila. Anjir seru banget perangnya co, astaga. Wah gila guys.